Nama Rizky Billar ikut dikait-kaitkan dalam kasus tindak pidana pencucian uang mantan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Tak ingin publik berspekulasi lebih jauh, Rizky Billar melalui kuasa hukumnya Sadra Sesquadi menyampaikan klarifikasi jika kliennya bukan artis berinisial R yang dimaksud. Itu disampaikan Sadra Sesquadi di kawasan Pos Pengumben Jakarta Barat, Selasa 4 April 2023. Lanjut Sadra Sesquadi, suami Lesti Kejora itu sama sekali tak memiliki hubungan dengan Rafael Alun Trisambodo, baik itu hubungan pertemanan ataupun bisnis. Sebelumnya, Indonesia Audit Watch membongkar aliran uang bisnis Rafael Alun Trisambodo kepada puluhan artis. Sosok artis berinisial R disebut-sebut ikut terlibat kasus dugaan korupsi Rafael Alun Trisambodo. Bahkan, Indonesia Audit Watch mengklaim sudah menyerahkan data-data keterlibatan artis berinisial R itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi.